Anthony, Jevan, Ronald. Gak bisa, Kak Dimas gak boleh ikut. Tapi Kak Dimas takut diganggu orang. Iya. Kan ini acara camping sekolah. Iya. Harus belajar mandiri. Tapi nanti Kak Dimas jadi gak tenang di rumah Ali. Kepikiran, nanti gimana di sana? Profesor Malik Ahmad. Hadir Bu Guru. Kak Dimas, kau udah dipanggil. Kak Dimas pulang aja. Dah. Tunggu. Pak supir, tolong tutup pintunya. Dah Kak Dimas. Sampai ketemu Lusa ya. Duh, masa Kak Dimas gak boleh ikut sih? Pindah sana. Pak Jevan, maaf. Ini kan kursi kami, udah ada nomornya. Aku nggak mau duduk di situ, panas, persis kena sinar matahari. Aku nggak bisa pindahin matahari, jadi aku pindahin kalian bertiga. Kalau kita yang pindah, kita yang kena panas dong, Kak. Ya nggak apa-apa, kalian nggak mau dengerin omongan kami. Cepetan dong! Kita pindah aja, teman-teman. Syukurlah. Mereka mana berani lawan kita. Yeay, selesai. Acara kita nanti sore kan? Iya. Kita tidur dulu yuk, aku capek. Waktunya kita istirahat. Pindah sana. Hah, kemana? Ini kan tenda kami. Tenda kalian di sana. Tapi Ami udah susah-susah bangun tenda ini. Terus kenapa? Enak banget keripiknya. Ya, snackku dimakan. Ada masalah? Enggak ada, Kak. Makan aja. Kenapa? Gak tenang? A'a, kita bangun tendanya sekarang ya. Aman, udah jauh. Kita harus tahankan hal kita. Gak usah, A. Kita kan ada kelas. Tapi nanti mereka begitu terus. Mereka kan kakak kelas. Terus badannya lebih besar dari kita. Emangnya mentang-mentangnya kakak kelas, soalnya kita gak boleh tegur. Sebenarnya aku juga kesel, tapi aku nggak berani negor mereka. Biar ku hadapi mereka. Suara siapa itu? Kayak kenal suaranya. Kak Dimas. Kok kakakmu bisa di sini? Kan kita nggak boleh ditemenin. Kak Dimas ngapain sih di sini? Terus kenapa pakai baju kayak gini? Kan Kak Dimas udah bilang tugas Kak Dimas tuh jagain AA. Jadi kalau gak bisa jagain dari deket, ya Kak Dimas jagain dari jauh lah. Kalian gak usah khawatir, biar kakak yang bantu kalian. Duh, Kak Dimas jangan.
datangnya dari mana ya, A? Kenapa bisa ada anak kecil di sini? Cepat bawa pergi. Aduh, pintu keluarnya di mana sih, A? Aduh, mana ya? Jangan lewat pintu utama. Lobi sudah dipenuhi massa. Lewat tangga darurat saja. Selamatkan diri kalian. Jangan kembali ke sini. Merdeka! Merdeka! Sebenarnya ada apa sih, Kak? Kok semua orang kelihatan marah? Kak Dimas juga gak tahu, A. Rek, melo aku. Kene delik nang kon sing aman. Kak, mereka kenapa? Lah, awakmu gak eroh ta? Awak mau duduk arek Surabaya? Kami kesini mengunjungi paman kami yang rumahnya gak jauh dari sini. Eyalah, pantes kaget. Sek, kalian iki sopo? Namaku Rafathar. Nama aku Dimas, kakaknya Rafathar. Jenengku Eko, panggil aja Mas Eko. Mas Eko, kok banyak orang-orang yang berkumpul sih? Jadi, mereka itu marah karena pengibaran bendera Belanda di Hotel Yamato oleh sekelompok orang di bawah pimpinan Plukman tanpa persetujuan pemerintah Republik Indonesia. Belanda tidak sendiri. Mereka datang dengan sekutunya. Melihat ada bendera Belanda berkibar, rakyat sangat marah sekali. Seharusnya mereka menghormati kemerdekaan Indonesia karena Indonesia sudah merdeka. Dan karena hal ini, akibatnya para rakyat mendatangi Hotel Yamato. Terjadilah perundingan antara pemuda Indonesia dengan Belanda. Bendera Belanda tetap harus berkibar dan kami tidak akan mengakui kedaulatan negara Indonesia. Bung Sudirman bersama Haryono keluar ruangan dan memberikan informasi kepada massa bahwa perundingan gagal. Mereka menolak menurunkan bendera Belanda. Di luar hotel, para pemuda yang mengetahui gagalnya perundingan itu mendobrak masuk lobi. Sebagian pemuda berebut naik ke atas hotel untuk menurunkan bendera Belanda. Kita menentang sikap diktator mayoritas dan tirani minoritas. Kedaulatan bangsa Indonesia harus dijaga sesuai dengan sila keempat Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Merdeka! 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 Dimas, Mas Eko, kalian dengar nggak? Merdeka! 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 Perjuangan rakyat tidak akan pernah sia-sia. Benar, kita harus terus berjuang untuk mempertahankan hak kita sebagai bangsa yang merdeka. Indonesia merdeka! 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 Silahkan kembali ke tenda kakak-kakak. Ini tenda kami. Kok tiba-tiba kamu berani sama kami? Kenapa harus takut kalau ini hak kami? Kami gak takut karena benar. Kita balik ke tenda kita aja. Kamu berani banget. Kita emang harus hormat ke orang lebih tua. Tapi kita gak boleh takut memperjuangkan hak kita. Merdeka!